It's happening. Yeah. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9 Music paling lit. Hari Sukan Negara kembali lagi. Sambutan Hari Sukan Negara 2021 akan disambut pada 9 Oktober 2021 di seluruh negara. Pelbagai acara menarik disediakan. Ayuh keluarga Malaysia terus kekal aktif dan jadi sebahagian daripada 2.5 juta yang meraihkan HSN 2021. Jom daftar acara anda sekarang di portal www.harisukannegara.my. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9 Music paling dengarkan akar muda sekarang yang dibawakan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia hanya di Rakita 107.9 Music paling lit. Rakita 107.9 Music paling lit. Petang Rakita bersama dengan Zora dan Now guys. Specialnya hari ini kita ada segmen Akar Muda dan panel kita hari ini adalah Dr. Jasmiza Kusairi bin Jasmi yang merupakan seorang pakar perubatan sukan di Institut Sukan Negara ISN. So topik hari ini kita nak kongsikan kepada semua pendengar Rakita mengenai kesihatan dan sukan, alright? Jadi doktor, sebelum kita mulakan topik kita hari ini, boleh doktor memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jasmine Zahra Zahiri bin Jasmi, pakar perubatan sukan di Institut Sukan Negara. Saya sudah berkhidmat di ISN selama 12 tahun bermula daripada tahun 2009. Pada awalnya sebagai pegawai perubatan dan kemudiannya sejak 2017 saya bergelar pakar perubatan sukan. Di sini kami menyediakan perkhidmatan khas untuk atlet-atlet negara, terutamanya untuk memastikan mereka dalam keadaan kesihatan yang terbaik, di samping membantu untuk perawatan kesihatan sukan. Kejap saja lagi kita nak tanya dengan doktor mengenai sejarah perubatan. Semua di Rakita 107.9 dan dengarkan kami di live streaming rakita.my. Masih lagi bersama dengan Zora dalam segmen Akar Muda. Bersama dengan Zora hari ini, Dr. Jasmiza Kusairi bin Jasmi yang merupakan seorang pakar perubatan sukan di Institut Sukan Negara ISN. Jadi doktor, apakah sejarah perubatan sukan di Malaysia? Bercakap mengenai sejarah perubatan sukan di Malaysia, sebenarnya perubatan sukan telah bertahap di Malaysia sebenarnya lebih 20 tahun, di mana pakar-pakar perubatan sukan yang di peringkat awal, banyak antara mereka yang belajar di luar negara. Sebenarnya kita punya bekas pakar perubatan sukan yang pertama itu Datuk Dr. Ramlan, yang merupakan bekas CEO ISN kemudian. And then bidang perubatan sukan mula ditawarkan kursus mereka di Universiti Malaya sejak awal tahun 2000, dan selepas itu bidang ini mendapat liputan yang lebih meluas, di mana setiap tahun akan ada ambilan untuk doktor-doktor yang berminat untuk menjadi pakar perubatan sukan. Baiklah, sekejap saja lagi kita nak bertanya dengan doktor mengenai peranan perubatan sukan yang membantu atlet-atlet. Terus kekal di Rakita 107.9 dan dengarkan kami di live streaming rakita.my. Segmen Akar Muda hari ini bersama dengan Zora, Dr. Jasmiza Kusairi bin Jasmi yang merupakan seorang pakar perubatan sukan di Institut Sukan Negara ISN. Jadi hari ini kita nak kongsi dengan semua pendengar Rakita mengenai kesihatan dan sukan lah. Jadi doktor, apakah peranan perubatan sukan untuk membantu atlet-atlet elit dan juga atlet pelapis Malaysia? Okey, perubatan sukan di ISN bertapak setelah sekian lama sejak Sukan Commonwealth 1998 di Kuala Lumpur. Peranan perubatan sukan adalah untuk memastikan atlet dalam keadaan yang terbaik sebelum pertandingan ataupun sewaktu pertandingan. So apa yang berlaku adalah sekiranya atlet mengalami kecederaan sewaktu berlatih, atlet akan datang ke ISN untuk untuk mendapatkan konsultasi pada doktor pakar perubatan. Kemudian setelah diagnosis dilakukan, proses perawatan secara fisioterapi akan terus dilakukan tanpa membuang masa, dan sepanjang tempoh pemulihan atlet, pakar perubatan akan sentiasa melakukan follow up untuk pastikan atlet dalam keadaan terbaik. Kita juga ada kepakaran-kepakaran rawatan kecederaan sukan secara secara moden, seperti contoh seperti rawatan
platelet rich plasma terapi, PRP terapi. Kita mempunyai teknik-teknik injection yang kita gunakan untuk rawatan atlet bergantung kepada kesesuaian kecederaan tersebut. Selain daripada itu, ada juga contoh atlet yang mengalami kecederaan yang memerlukan pembedahan. Atlet juga akan kita tempatkan di bahagian unit rehabilitasi untuk rehab program rehab. Kebiasaannya atlet memang akan banyak meluangkan masa di perubatan sukan sepanjang tempoh latihan. Kadang-kadang mereka rasa letih dan sebagainya. Mereka juga boleh mendapatkan khidmat jururut sukan. So, kalau dah training teruk dan sebagainya, untuk memastikan recovery itu bagus. So, antara cara-cara recovery yang bersesuaian yang kita sediakan di ASN adalah khidmat jururut sukan supaya atlet dalam keadaan yang fizikal yang mantap lah untuk bersedia untuk latihan atau apa kejohanan. Itu dia sedikit sebanyak mengenai peranan perubatan. Sekejap Aziz, lagi banyak lagi soalan yang Zora nak tanya dengan Dr. Jasmiza. Semuanya di Rakita 107.9 dan dengarkan kami di live streaming rakita.my. Akar Muda dibawakan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Hanya di Rakita 107.9, Music Paling Lit. Masih lagi bersama dengan Zora dekat Petang Rakita dalam segmen Akar Muda hari ini, bersama dengan Zora, Dr. Jasmiza Kusairi bin Jasmi yang merupakan seorang pakar perubatan sukan di Institut Sukan Negara ISN. Dan hari ini kita sedang berkongsikan dengan korang semua mengenai kesihatan dan sukan lah. Doktor, PPSN dikatakan mempunyai 25 tahun kepakaran dalam memberikan perkhidmatan kepada atlet bertaraf dunia dalam perubatan sukan. Jadi boleh tak doktor jelaskan? ISN sudah berkhidmat hampir 25 tahun dalam bidang kepakaran sukan. Okey, apa kelebihan ISN ataupun PPSN adalah biasanya ISN adalah satu-satunya institusi yang berkhidmat secara terus dengan atlet dalam bidang berprestasi tinggi lah, maksudnya high performance. So maksudnya staff-staff pakar perubatan sukan, staff-staff pakar perubatan sukan biasa mempunyai pengalaman yang luas dalam membantu atlet di termasya-termasya sukan dunia. So maksudnya biasanya staff kita ataupun doktor kita banyak berpengalaman dalam termasya yang besar seperti Olimpik, Commonwealth, Asian Games dan sebagainya, ataupun kejohanan-kejohanan dunia lain. So maksudnya dengan kepakaran dan pengalaman yang kita miliki selama 25 tahun, so insyaAllah dapat membantu atlet memahami dengan lebih baik apa yang atlet mahukan ataupun jenis-jenis kecederaan yang mereka alami, mungkin lebih dapat difahami dengan lebih jelas. So biasanya kita menjadi lumrah, kita dah tahu pattern-pattern kecederaan, kita dah tahu dah apa yang sesuai untuk mereka, apa rawatan yang terbaik. Sebab pada masa yang sama juga, selain melakukan perawatan, kita pun banyak melakukan penyelidikan atau research berkaitan dengan perawatan yang sesuai. Contohnya macam kaedah PRP sendiri, kita ada kajian-kajian yang membantu kita untuk membuat decision sama ada betul tak rawatan tu dan sebagainya. We are still improving, maksudnya kita sentiasa cuba untuk improve, tapi insyaAllah dengan pengalaman yang kita ada ataupun kerjasama yang kita ada di dalam pasukan perubatan sukan, insyaAllah kita ada sedikit kelebihan. Kita ada kelebihan untuk membantu atlet berprestasi tinggi untuk memastikan kecederaan mereka dirawat dengan baik sebelum bertanding. So itu antara penjelasan daripada Dr. Jasmiza. Banyak lagi soalan yang Zora nak kongsikan dengan korang semua. Make sure korang stay tune di Rakita dalam segmen Akar Muda. Eksklusif hanya di Rakita 107.9 dan dengarkan kami di live streaming rakita.my. Tetap Rakita bersama dengan Zora dalam segmen Akar Muda hari ini. Bersama dengan Zora, Dr. Jasmiza Kusairi bin Jasmi yang merupakan seorang pakar perubatan sukan di Institut Sukan Negara ISN. Jadi hari ini kita membincangkan mengenai kesihatan dan sukan lah. Jadi doktor, bagaimana menjadi di seorang doktor perubatan sukan dan kelebihan daripada aspek kerjaya berbanding doktor biasa? Okey, so sebenarnya satu yang penting untuk menjadi doktor perubatan sukan, satu perlu minat betul-betul mengenai sukan, perlu ada minat yang mendalam, maksudnya kena ada passion. Lebih baik kalau doktor tu adalah seorang ahli sukan supaya dia faham, kan? Dia faham dengan mendalam apa yang dirasakan oleh atlet. So kemudian untuk menjadi
untuk layak menjadi pakar perubatan sukan. So di Malaysia, bidang pakar perubatan sukan ataupun master sport medicine hanyalah diiktiraf di Universiti Malaya, di mana calon-calon doktor perlu perlu apply ataupun hon untuk memasuki program di Universiti Malaya. Ambilan adalah setiap tahun, ya. So tapi untuk calon-calon KKM perlu untuk mengikut prosedur yang telah ditetapkan lah. So mungkin perlu untuk mengambil peperiksaan ataupun viva yang tertentu sebelum masuk, diterima masuk ke dalam program. Apa kelebihan bidang doktor perubatan sukan adalah, satu adalah sebenarnya ada bidang bekerja yang berbeza selain daripada membuat perawatan di klinik. Yeah, so itu jugalah kiranya perbezaan di antara doktor perubatan sukan dan juga doktor biasa. Jadi make sure korang stay tune dengan Zora. Kejap lagi banyak lagi soalan yang Zora nak tanya dengan Dr. Jasmiza Kusairi ni. Eksklusif hanya di Rakita 107.9 dan dengarkan kami di live streaming rakita.my. Masih lagi bersama dengan Zora, Dr. Jasmiza Kusairi bin Jasmi yang merupakan seorang pakar perubatan sukan di Institut Sukan Negara. Dan dalam segmen Akar Muda hari ini, kita membincangkan mengenai kesihatan dan sukan. Okey, kita nak tanya mengenai kecederaan sukan lah. Doktor, apakah jenis kecederaan sukan yang paling banyak dialami oleh atlet-atlet negara? So, saya boleh klasifikasikan sebagai kecederaan acute ataupun baru, ataupun kecederaan yang kronik, ataupun satu lagi kita panggil kecederaan overuse lah. So, antara kecederaan-kecederaan yang biasa yang kita tengok di klinik ataupun di lapangan sukan yang melibatkan atlet negara, contoh paling common saya boleh katakan adalah kecederaan terseliuh pukul lali, kecederaan otot belakang, maksudnya otot belakang tegang dan sebagainya. Lepas tu ada kecederaan lain yang lebih spesifik seperti kecederaan otot hamstring, otot hamstring, otot untuk berlari atau sprint, dan kecederaan lain seperti kecederaan lutut. Kecederaan lutut sama ada kecederaan lutut yang tidak serius seperti patella femoral syndrome atau patella tendinopathy, dan juga termasuklah kecederaan yang lebih serius lah, termasuk kecederaan ACL, anterior cruciate ligament injury, kecederaan meniscus injury ataupun kecederaan medial collateral ligament injury lah, MCL. So itu biasanya yang melibatkan sukan-sukan team sport seperti rugby, bola sepak, hoki dan sebagainya lah. So ada juga kecederaan ataupun keadaan yang disebabkan oleh nature of the training lah. Contohnya kalau atlet-atlet yang banyak melakukan lompatan macam netball, macam badminton, so biasa mereka ada kecenderungan untuk ada some tendon punya issue yang biasanya tidaklah serius, tapi dia akan macam on and off, akan sakit seperti patella tendinopathy, seperti dia punya Achilles tendon, benda tu dia akan tend untuk bengkak on and off lah. Alright, kejap lagi kita nak tanya pula mengenai beberapa term yang digunakan dalam bidang perubatan sukan ni. Terus kekal di Rakita 107.9 dan dengarkan kami di live streaming rakita.my. Rakita 107.9 Music paling leh. Terima kasih buat semua pendengar setia Rakita. Mana yang masih lagi setia dengan Zora dekat sini. Kita bersama dengan Dr. Jasmiza Kusairi bin Jasmi yang merupakan seorang pakar perubatan sukan di Institut Sukan Negara ISN. Dalam segmen Akar Muda, kita membincangkan mengenai kesihatan dan sukan lah. Jadi doktor, selalu kita dengar perkataan sprints dan strains dalam kecederaan sukan. Boleh doktor terangkan tak perbezaan kedua-duanya? Sprint biasanya melibatkan ligamen lah. Kita ada ligamen. Ligamen tu adalah otot penghubung di antara tulang dan tulang. Contohnya kita ada yang biasa kita dengar adalah ACL lah. So and then yang lain seperti MCL, LCL dan sebagainya. So sprain merujuk kepada kecederaan pada ligamen, di mana ligamen tu boleh mengalami kecederaan lah. Sama ada kecederaan dia minimal seperti grade 1, maksudnya dia punya fiber tu sikit-sikit ada koyak sikit, sehinggalah grade 3 biasanya complete tear lah, maksudnya dia punya ligamen tu dah tak bersambung lagi ataupun putus. So sprain merujuk kepada ligamen.
Kalau strain, biasanya merujuk kepada otot lah. Ya, biasa merujuk otot. Contoh kita yang biasa, common, adalah kecederaan otot hamstring. Ya, hamstring strain kita panggil. So, hamstring strain, kalau bahasa kita, kita panggil koyak lah. Ha, strain tu adalah merujuk kepada otot. So, strain pun sama juga. Boleh ada tiga peringkat lah. Strain grade 1, strain grade 2 dan strain grade 3. So, grade 1 biasanya dia punya fibers tu, dia taklah damage teruk. Eh, cuma fibers dia sikit-sikit macam cari. Eh, so, biasanya kalau keadaan macam ni dalam 1-2 minggu dia perlu rehat lah. And then grade 2 biasanya dia partial tear kita panggil. Maksudnya separuh daripada otot tu koyak. Eh. So, itu menyebabkan dia kena rehat dan lama lah. Lebih lama biasanya 6-8 minggu lebih kurang. And then grade 3 ya. Grade 3 biasanya sama juga macam sprain ligament tadi. Dia adalah complete tear. Eh. Grade 3 jarang berlaku ya. Grade 3 muscle tear putus habis jarang berlaku. Biasanya grade 2 lah. Eh. Alright guys, make sure korang tak confuse, okay? Kejap lagi Zara nak tanya dengan doktor mengenai kecederaan lutut. Semuanya di Rakita 107.9 dan dengarkan kami di live streaming rakita.my. Korang tengah layan Akar Muda yang dibawakan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Hanya di Rakita 107.9, Music Paling Lead. Petang Rakita bersama dengan Zora dalam segmen Akar Muda hari ini. Kita bersama dengan Dr. Jasmiza Kusairi bin Jasmi yang merupakan pakar perubatan sukan ISN. Jadi topik kita hari ini mengenai kesihatan dan sukan. Kita nak teruskan soalan kita. So, doktor, pendapat mengatakan bahawa mereka yang terlibat dengan kecederaan lutut sukar untuk kembali berlatih dan sudah tidak dapat meneruskan permainan dan pertandingan lah. Jadi apa pendapat doktor? Bagi saya salah lah. Pertanggapan ni salah. Pertama, bagi saya antara punca utama kenapa masalah tu berlaku di kalangan masyarakat, satu adalah apabila cedera lutut, first kali kita tak dapatkan, kita tak jumpa orang yang betul lah. Maksudnya kita tak jumpa pakar yang betul berkaitan dengan lutut. So kita tak dapat properly diagnose, kita tak dapat diagnose dengan betul kecederaan tu. So apabila benda tu tak berlaku kat situ, so rawatan pun dah salah. So antara masalah utama orang-orang kita adalah apabila cedera je, lutut je terus nak urut dan sebagainya. So itu satu tradisi ataupun satu amalan yang kurang sihat lah. So bagi saya di era moden sebegini, kita dah kena berfikir secara lebih saintifik lah. So let's say kalau cedera dan sebagainya, pastikan dapatkan konsultasi daripada pakar yang betul lah. Maksudnya jumpa doktor pakar perubatan sukan atau pakar ortopedik, supaya kita dapat betul-betul kenal pasti apa kecederaan tu. Maksudnya mungkin perlu kena buat scan, kena buat MRI. So apabila kita dah tahu kecederaan ni semua, baru kita dapat tahu apa, kita dapat accurately kita treat dengan cara yang betul. Contoh kalau ACL, memang biasanya kalau ACL ni, kalau untuk yang high performance, kalau grade 3 tu memang kita kata operation lah. Sebab kalau dia tak operation, dia akan jadi goyang. Kalau dia jadi macam tak stabil untuk melakukan pergerakan, so atlet rasa tak secure. So sama juga kalau meniscus punya kecederaan, ada yang perlu surgery, ada yang boleh buat rehab sahaja. So bagi saya, intipati dia adalah kalau diagnosis tu betul, rawatan betul, tak ada masalah untuk comeback. So saya dah tengok ramai sangat atlet yang cedera teruk, lutut dia dah walaupun dah cedera, dah operate beberapa kali, tapi still boleh main peringkat yang tertinggi. So tak ada masalah. Okay, so satu, cubalah kita buang tabiat untuk tidak terus pergi berurut, terus pergi nak betulkan alignment dan sebagainya. So kena pastikan diagnosis tu betul dahulu. Kita akan teruskan petang Rakita dalam segmen Akar Muda dengan soalan yang lebih spesifik. Kejap aja lagi, semuanya di Rakita 107.9 dan dengarkan kami di live streaming rakita.my. Petang Rakita dalam segmen Akar Muda hari ini bersama dengan Zora, Dr. Jasmiza Kusairi bin Jasmi yang merupakan pakar perubatan sukan di Institut Sukan Negara ISN. Kita sedang membincangkan mengenai kesihatan dan sukan. Jadi, doktor, apa pandangan doktor untuk seseorang yang sudah lama tak bersukan? Adakah diorang ni perlu rujuk dengan doktor untuk mendapatkan kepastian tentang kondisi badan terlebih dahulu, ataupun boleh terus memulakan latihan dan senaman secara bersederhana? Okey, sekarang kalau kita tengok, memang ada trend yang sangat bagus di kalangan masyarakat kita. Banyak trend yang bersukan lah. Ada yang berbasikal, ada yang berjoging, ada yang hiking dan sebagainya. And then betul, saya sangat setuju. Sekiranya kita dah lama sangat tak buat apa-apa, kita dah lama sangat rest, kita baru nak start balik. Contoh kalau kita tak ada buat salingan kesihatan setiap tahun,
Saya nasihatkan at least tahun sekali kita check keadaan kita macam mana, supaya kita dalam keadaan yang selamat untuk bersukan lah. Kita kena tengok tahap jantung kita, kena tahap kesihatan kita, supaya kita buat aktiviti tu bersesuaian dengan tahap kemampuan kita. Dan pastikan let's say kalau kita start buat sesuatu aktiviti tu, walaupun kita follow sangat kawan-kawan, pastikan level, kita kena tahu level kita macam mana. Kita kena tahu keadaan kesihatan kita macam mana. Kalau kita dah lama sangat, kita start daripada intensiti yang rendah dulu. Maksudnya daripada intensiti rendah, baru kita tingkatkan perlahan-lahan lah, untuk intensiti yang lebih tinggi dan seterusnya yang lebih mencabar. Sebab kita tak nak terlalu meletakkan tekanan pada kita punya fizikal yang kena. Fizikal kita pun macam jantung, kita pun kena adapt dengan perubahan aktiviti fizikal. So dia tak boleh secara tiba-tiba mendadak buat aktiviti lah. Okay. Sebab benda-benda macam ni adalah salah satu juga risiko untuk kita panggil sudden cardiac death, kematian mengejut kardiak yang boleh dielakkan. Okay. So nasihat saya memang medical screening wajib setiap tahun, and then start slow and don't push yourself. Let's say kalau di hari-hari kita bekerja dan tiba-tiba malam nak pulun tu, please make sure kita rehat dulu sebelum kita beraktiviti lah. Alright, terus kekal di Rakita bersama dengan Zura dan Dr. Jasmine Zakusari bin Jasmine yang merupakan pakar perubatan sukan ISN. Hanya di Rakita 107.9 dan dengarkan kami di live streaming rakita.my. Hari ini dalam segmen Akar Muda bersama dengan Zura, Dr. Jasmine Zakusari bin Jasmine yang merupakan pakar perubatan sukan ISN. So topik kita hari ini berkaitan dengan kesihatan dan sukan. Jadi doktor, pandangan doktor sendirilah mengenai kecederaan yang diurut. Apa perbezaan dan keadaan untuk rawatan sejuk dan panas ni sebenarnya? Okey, saya ingin menjelaskan bahawa bukan semua kecederaan yang kita boleh urut. So especially urut yang urutan kampung lah. Pertama sekali, let's say kita ada kecederaan sukan yang melibatkan sendi. Maksudnya terselius sendi, buku lali, terselius sendi lutut. So memang kita nasihatkan untuk tidak urut. So sebab satu adalah apabila sendi atau sendi ni dia cedera, seliuh, so dia melibatkan struktur macam ligamen terseliuh. Maksudnya kalau ankle terseliuh tu ligamen lah koyak. So kalau kita dah urut pun, kita tak akan menyambungkan ligamen tu pun. So apa yang akan lebih berlaku adalah yang saya nampak dalam pengalaman saya, banyak atlet lepas urut, dia punya ligamen tu atau dia punya buku lali, dia bertambah-tambah teruk. Kesedaran dia jadi semakin parah daripada biasa. Okey, soalan yang kedua mengenai rawatan sejuk atau panas. So saya biasanya menekankan prinsip satu, sekiranya kecederaan baru, maksudnya acute dalam 1-2 minggu baru cedera, so apa yang terbaik adalah rawatan sejuk lah, krioterapi menggunakan ais, menggunakan gel sejuk dan sebagainya. Sebab sekiranya dalam keadaan acute injury, swelling masih banyak, bengkak masih banyak, manakala kalau untuk rawatan panas macam hot bag, macam hot cream, dia lebih kepada untuk kecederaan yang kronik lah. Maksudnya kecederaan yang dah melebihi 2 minggu atau berbulan-bulan, maksudnya dia lebih kepada untuk tightness, masa-masa ketat atau rasa badan macam apa orang kata tak selesa, bukan kecederaan baru, maksudnya kecederaan yang kronik lah. So yang ni lebih sesuai untuk kita menggunakan kaedah rawatan panas lah. Baiklah Zura, harap korang semua pun dapat membezakan rawatan-rawatan yang doktor dah mention tadi. Jadi terus kekal bersama dengan Rakita di 107.9 ataupun di live streaming rakita.my.